Saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. Bersama dengan saya ialah kepimpinan Kaisar Prihatin, Dato' Azuddin, Tan Sri Daud, Pengurusi Baik juga bersama dengan kita, Dato' Malik pun bersama, dan juga pimpin-pimpin tempatan. Untuk program pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada keprihatinan Yayasan Prihatin dan juga BXN yang turun ke Tanjung Karang untuk memberikan sumbangan bantuan banjir kepada masa-masa banjir, kerana di Tanjung Karang ada lebih kurang 800 mangsa banjir. Dia melibatkan 3 pusat pemindahan. Yang paling ramai di bisa digaya ni, ada lebih kurang 400 orang. Pusat pemindahan yang kedua di Sekolah Kebangsaan Bukit Belimbing, dan satu lagi di Sekolah Kebangsaan Sungai Terap. Yang saya berikan sumbangan ini, termasuk juga mungkin ada mereka yang tak sempat berpindah, itu pun kita bagi bersumbangan. Jadi untuk hari ini saya bagi di pusat pemindahan Bistan Hidayah, yang pada mulanya tidak diwartakan, tetapi alhamdulillah akhirnya diwartakan dan kita dapat mengenal pasti masa-masa ini. Yang kedua, kita sudah maklum bahawa kerajaan federal telah pun memberikan beberapa peruntukan yang RM1,000 melencakan semua dah dapat. Dan sekarang ni mungkin yang sedang menunggu yang RM2,500 dan juga rumah. Macam Bistari Daya ni ada 3 buah rumah langsung hanyut di bawah air. Ini juga dalam proses kita telah pun hantar kepada pihak berkuasa. Hanya di Selangor ni saya dimaklumkan bahawa penelarasan daripada segi bilangan, kalau mengikut kerajaan negeri kata ada 100,000, tapi daripada ICU yang mewakili kerajaan federal katanya 70,000. Jadi ini sedang diselaraskan dan sudah pastilah nak mengenal pasti masa-masa yang banjir ini mungkin juga mengambil masa sedikit untuk pastikan mereka yang benar-benar terjejas akan menerima sumbangan ini. Jadi saya harap agihan ini akan disegerakan apabila kita dapat figure yang betul daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan daripada SU. Yang ketiga, kita juga ada berbincang dalam mesyuarat tindakan majlis tindakan Persekutuan Negeri Selangor bahawa kita minta supaya kerajaan negeri betul-betul membuat kajian juga bersama dengan kerajaan federal. Apakah punca banjir? Adakah punca banjir kerana sungai? Adakah kerana longkang tersumbat? Adakah sebab longkang tersumbat ni baru-baru ni, baru hujan tak lebat pun ada juga banjir. Banjir juga, adakah sebab sungai? Jadi PBT kena tengok juga longkang-longkang perancangan membangunkan negeri Selangor. Adakah tempat-tempat yang dibangun ini memang bersesuaian dengan pihak-pihak yang memberikan kelulusan? Kalau main buar saja, itu yang tidak ada perancangan yang baik. Akhirnya kalau datang bukan kita banjir, hujan sedikit saja pun dah boleh banjir. Yang keempat, lain tempat lain sebab. Saya tengok di Tanjung Karang sudah dah. Di Sungai Yu lain punca banjir. Di Bukit Belimbing lain punca banjir. Dan juga di Bistari Jaya ni lain. Puncanya lombong. Saya dimaklumkan lombong di belakang sini. Dan usaha-usaha menggorek pasir. Usaha-usaha menggorek pasir di kawasan Bistari Jaya ni nampaknya berluasa. Kerajaan negeri saya nak minta tolong kaji balik sistem penggoresan pasir dalam negeri Selangor. Di belakang sana, kalau kita ingat, sampai runtuh sebab penggorekan pasir. Di sini juga, jangan ada, bila ada lombong, ditutup dia nak korek pasir. Di dalam daerah Kuala Selangor ni saya tengok, termasuk Bistari Jaya, termasuk juga yang kat sungai ni, yang di sebelah
seberang Kuala Selangor. Yang kalau kita naik lah di jambatan, kemudian tepi sungai tu. Sungai apa namanya? Sungai Selangor, salah saya. Yalah, kira aktiviti-aktiviti menggorek pasir. Kalau menyebabkan bahaya, saya minta kerajaan negeri kena kaji dan berhentikanlah aktiviti-aktiviti menggorek pasir ni. Jangan hanya syarikat-syarikat tertentu saja mendapat untung. Tetapi yang menjadi mangsanya ialah rakyat. Dan juga kalau berlaku banjir seperti ini, kos yang kita belanja bukannya sedikit. Saya ingat untung tu orang pasir pun tak cukup untuk nak cover bantuan-bantuan yang kita nak bagi kepada rakyat ini. Jadi perancangan negeri Selangor ni mesti dilihat balik, dikaji balik. Jangan sebab hujan tak lebat pun menjadi punca banjir. Macam baru-baru ni di Kota Raja banjir juga walaupun tak ada hujan lebat. Jadi ini mesti ada sebab. Jadi mestilah kajian menyeluruh mesti dibuat. Terutamanya saya di kawasan Parlimen Tanjung Karang, saya nak minta kajian negeri tolong berhentikan aktiviti-aktiviti pengorekan pasir yang saya tengok berleluasa dalam negeri Selangor ini. Okey? Tuan Sri, ada berapa banyak lombong kat Besar Jaya sendiri? Lombong yang mana ni? Kat tepi sini satu, yang punca tu. Dekat belakang sana, kalau you pergi dekat, you keluar nanti, you keluar, you nak pergi lepas tanah besar tu, you tengok sebelah kanan. You tengok, dah jadi macam padang pasir lah tu. Itu semua lombong. Itu punca dah. Sebab ini memang kawasan asal lombong. Ini sebenarnya sejarahnya, kampung ni memangnya asalnya lombong. Nampak lebih aktif sejak berapa lama Tan Sri? Yeah. Nampak aktiviti korek pasir lebih aktif. Saya ingat saya memperjuangkan aktiviti supaya kawasan pasir ni, kita pernah-pernah buat demonstrasi. Tapi nampaknya tidak dipandang oleh kerajaan negeri. Dia kata bagi pada semesta, tapi betul ke semesta yang buat? Bila ditubuh dekat semesta ni tengok, mengkata-kata lah pasir ni. Jadi kena kaji ya. Minta kerajaan negeri kaji. Lain padang, lain melalang, lain tempat, lain sebab punca. Surat majlis tindakan persekutuan negeri Selangor yang dipengerusikan oleh yang dihadiri oleh Datuk Seri Azmin Ali, yang saya pun hadir, MT Besar pun hadir, SS pun hadir, para pegawai daerah pun hadir, YDP-YDP pun hadir. Kita bincang pada masa itu. Terdengar pakar ekonomi Profesor Dr. Bajoya Badrai supaya kerajaan bagi subsidi khas elektrik kepada BKS yang dijangka jadi kumpulan paling terkesan akibat surcas 3.7 sen bagi kilowatt per jam dikenakan oleh TNB. Baiklah, itu isu lah, itu isu lah. Itu nanti. Itu nanti. Jadi isu banjir. Yang tiga buah rumah tu, ada tak lebih kurang berapa kos baik guling rumah? Dah, dia kalau rumah tu runtuh semua, uh-huh, yang telah diberikan ialah sebanyak 57,000. Bina baru. Ini kena bina baru. Berapa bilik yang tu? Tiga buah rumah. Berapa bilik? Dia kalau ikut standard yang ditentukan oleh KKLB. KPLB ya? Tiga bilik lah. Dua rumah. Di sini dua rumah ya. Dan kita dah memang ada standard dah. Rumah yang di bawah KPKT dan juga di bawah Tenaga Ubatan. Okey? Lagi? Ada? Okey, terima kasih. Tentang kali tu. Tak ada. Untuk program kali ni, setelah 2 bulan kita berjalan, so hari ini lokasi kami yang ke-11 lah. Cumanya bermula daripada Tanjung Karang ni, kita akan selaraskan untuk kawasan-kawasan banjir di peringkat negeri Selangor dengan Tansi juga lah. Tansi juga merupakan pengurusi perhubungan Amal Selangor. Jadi bila kami akan turun untuk selaraskan bantuan ke apa tu, ada Bukit Lancung, ada di Selangor tu, kami dah bincang dengan Tansi pada 2 minggu lepas untuk kita selaraskan
Walaupun bantuan dia datang daripada NGO dan juga korporat, tetapi kita selaraskan dengan wakil pemimpin setempat supaya bantuan itu sampai terus kepada penerima dan juga mangsa-mangsa banjir tanpa ada sebarang nak susahkan keadaan raya, insyaAllah. Okay. Yang akan datang minggu depan kita akan turun di Kampung Lancung dan juga kawasan Bukit Tengah lah, insyaAllah. Skim yang singgit, lawan singgit itu akan diteruskan? Kita teruskan. Sebab itulah bila bila kita buat padanan matching fund lah, kita panggil matching fund dengan DSN one to one. Jadi bila saya bawa kepada DSN untuk bagi tahu kita turun kawasan Tanjung Karang ni, diluluskan lagi tadi 500,000, jadi total jumlah dia jadi 1 juta. Jadi kita teruskan selagi mana ada bantuan. Sebab tu saya kata kita kena selaraskan. Tansi pun ada maklum kepada saya, kena turun juga di Sepang, di Pucung. Jadi saya akan selaraskan dengan Tansi normal, insyaAllah. Okay, terima kasih. Thank you.